Pengusaha Medan Selera Alamanda Sri Bayu di Pasir Putih, Kelantan membelanjakan lebih RM6,000 untuk membeli jalur gemilang dalam usaha memeriah sambutan Bulan Kemerdekaan tahun ini. Pengusahanya Nur Hazri Mohamed Nur berkata, jalur gemilang itu diakhirkan kepada setiap kenderaan yang membawa masuk ahli keluarga mereka bersantai di pantai berkenaan. Menurutnya, setiap gerai di Medan Selera itu juga diwajibkan mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda sokongan kempen menyemarakkan semangat patriotisme. Ini adalah penganjuran kali kedua membabitkan lebih 3,000 bendera diagihkan sepanjang Medan Selera ini beroperasi sejak tahun 2020. Ia akan dijadikan acara tradisi sepanjang bulan Ogos. Nur Hazri berkata, kibarkan jalur gemilang pada kenderaan kelihatan agak hambar pada tahun ini apabila tidak ramai yang memasangnya berbanding tahun sebelumnya. Justru itu, dia bersama 63 penjual makanan di situ mengambil inisiatif untuk memasang jalur gemilang pada kereta yang masuk ke kawasan pantai. Menurutnya, sepanjang bulan ini, pengunjung yang menyambut selera di medan berkenaan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu patriotik. Thank you.